lagi cari earphone atau true wireless stereo yang recommended? Nah, tenang aja karena ada TWS Nothing Ear 2 yang baru saja meluncur di Indonesia. Mau tahu spesifikasinya? Simak ulasan selengkapnya yang berikut ini. Untuk diketahui sebelumnya, TWS Nothing Ear 2 ini merupakan produk TWS ketiga yang dirilis Nothing di Indonesia. Melihat dari desainnya, wujud Nothing Ear 2 ini mirip dengan pendahulunya karena keduanya mengusung desain transparan dengan aksen berwarna hitam. Namun Nothing Ear 2 ini kini dilengkapi dengan sensor pressure di setiap gagang earphone-nya, serta bobot yang kini lebih ringan 0,2 gram dari saudaranya. Charging case earphone Nothing Ear 2 ini juga beda karena diklaim lebih kecil, ringan, serta lebih tangguh loh. Dan untuk urusan dayanya, baterainya berkapasitas 33 mAh yang diklaim dapat bertahan selama 6,3 jam selama pemakaian tanpa fitur Active Noise Cancellation atau ENC dan 4 jam dengan fitur tersebut ya guys. Nah, untuk charging case-nya sendiri dapat diisi dayanya menggunakan USB Type-C atau secara wireless dengan teknologi pengisian cepat fast charging berdaya 2,5 watt yang diklaim bisa mengisi cepat dalam waktu 10 menit saja. Nah, salah satu peningkatan utama yang ditawarkan Nothing Ear 2 ini adalah fitur streaming audio berstandar Hi-Res Audio. Nah, jika kamu tertarik membelinya, TWS ini bisa kamu dapatkan dengan harga kisaran 2,4 juta rupiah saja dan akan tersedia pada 28 Maret 2023 mendatang. So, catat tanggalnya jangan sampai kehabisan ya. Ya, demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!